Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli ramadana haramallahu jasadahu 'alan niran. Shadaqallahul 'adzim. Yang kami hormati segenap panitia menyambut bulan suci Ramadan, yang kami hormati segenap Dewan Guru serta Kepala Sekolah serta Ketua Yayasan Sandikta, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bersama-sama dapat hadir di Yayasan Sandikta. Dengan kehadiran kita, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya serta kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Ramadan sudah diambang pintu. Tentunya orang-orang yang beriman akan merasa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan adalah bulannya umatku, kata Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan datangnya bulan suci Ramadan adalah bulan umatku. Bulan Rajab adalah bulan Allah. Bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kita dapat bertemu kembali di tahun ini bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya selalu kita bacakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan kembalikanlah kami dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dan pertemukanlah kami di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Karena puasa di bulan suci Ramadan itu dilandasi dengan iman. Orang kalau orang yang beriman, dia pasti akan gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, man fariha bidukhuli ramadana haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira ria dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Alhamdulillah, mudah-mudahan di tahun ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah sholat tarawih di masjid, bisa bersama-sama kita berbuka puasa, bisa bersama-sama kita muzakarah, sama-sama kita membaca Quran, khatamul Quran di masjid dan lain-lain sebagainya. Jangan sampai seperti tahun kemarin. Di tahun kemarin itu tidak ada puasa. Maksudnya tidak ada sholat tarawih. Bukan tidak ada puasa. Puasa kita di rumah masing-masing.
bahkan traweh di rumah masing-masing. Biasanya kita traweh di masjid, di musola, di majlis taklim, tidak. Tahun kemarin job-job yang sudah ada masuk ceramah traweh sama saya, kagak ada barang atuh. Semuanya dibatalin. Akhirnya saya traweh di rumah, di majlis. Saya ada punya majlis, traweh di rumah majlis. Istri saya, anak saya, cucu saya, mantu saya, keponakan saya. Traweh sebulan penuh di majlis. Biasanya traweh satu bulan kita safari Ramadan kemana-mana. Ini tidak, di majlis cukup. Anak saya ngomong sama saya, "Pak, kok Bapak kelihatannya ngimamin traweh enggak semangat?" Bapak, saya bilang, "Iya benar Bapak enggak semangat." "Emang kenapa Pak?" "Enggak ada bayarannya." Jadi trawehnya juga enggak semangat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahmanirrahim, enggak semangat. Begitu. Tapi kalau traweh di luar kita semangat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gope. Ya enggak. Itu seperti itu. Jadi apa namanya, tidak seperti itu sebenarnya ya. Cuman kita beda saja traweh di tempat sendiri dengan traweh kita di tempat lain atau di masjid-masjid lain. Artinya apa? Kita semangat. Di bulan suci Ramadan ini luar biasa. Tidak sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Di bulan suci Ramadan jangankan kita beraktivitas, kita tidur saja itu dinilai ibadah di bulan suci Ramadan. Apa kata Rasulullah? Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Maksudnya apa ini kata Rasulullah? Orang yang tidur di bulan Ramadan itu dikatakan itu beribadah. Karena di bulan suci Ramadan harus menjaga semua panca indera kita jaga. Baik mata, telinga, mulut, hidung, kaki, semua itu mata dijaga. Artinya jangan sampai kita di bulan suci Ramadan tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Biasanya anak-anak muda mah kalau sudah mau menjelang maghrib ngabuburit apa namanya itu ya, nongkrong dah tuh di perapatan, nongkrong di jalanan segala macam, mata kemana-mana, ngeliatin perempuan, perempuan yang gede, gemuk, dibilang kata perempuan gembrot, yang dibilang ada yang langsing, tinggi, katanya tiang listrik, dan segala macam, jadi bikin dosa. Mendingan kita tidur, tapi lebih afdolnya di bulan suci Ramadan adalah baca Quran, tadarus Al-Quran. Kata Nabi, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati naparin. Surga rindu kepada empat golongan. Salah satu di antaranya talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan kesempatan buat kita tadarus Al-Quran. Banyak-banyak membaca Al-Quran. Sebab orang yang membaca Al-Quran ini jaminannya surga. Al-Quran itu bisa menjadikan obat. Luar biasa. Wa nunazzilu minal Qur'anu ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, kata Allah. Diturunkannya itu Al-Qur'an menjadikan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan banyak-banyak kita tadarus Al-Qur'an. Syukur-syukur sampai khatam Qur'an berkali-kali di bulan suci Ramadan. Ini orang yang dirindu-rindukan surga, orang yang membaca Qur'an. Kata Nabi, iqra'ul Qur'an fa'innahu yati yaumal qiyamah syafi'ali ashabi. Baca itu Al-Quran. Karena Al-Quran akan menolong kamu kelak di hari kiamat bagi orang yang gemar membacanya. Tuh, Al-Quran. Iya enggak? Betul enggak nih kira-kira nih? Setuju enggak nih kira-kira nih? Setuju, baca Quran. Semangat kita baca Quran, insya Allah. Di saat sekarang ini mana ada orang di waktu ba'da maghrib baca Quran. Mana ada orang yang tadarus Quran di waktu ba'da maghrib? Tidak ada. Atau ba'da isya? Enggak ada. Enggak terdengar tuh ada orang yang baca Quran. Bahkan orang yang baca Quran dianggapnya aneh. Di satu rumah lagi baca Quran, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Tetangganya lewat mau ke warung, nanya sama tukang warung, itu siapa yang meninggal?
orang baca Quran kita orang yang meninggal. Emang Quran itu dibaca buat orang yang meninggal? Tidak. Kata Nabi, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sinari rumahmu dengan cahaya Al-Quran. Mana sekarang ada orang yang baca Quran di waktu badan maghrib? Enggak ada. Semuanya sibuk di depan TV, istrinya di depan TV, pembantu di depan TV, bapaknya di depan TV, anak di depan TV, berebutan remote. Siapa yang baca Quran? Nenek-nenek umur 85 tahun. A'udzu billah. A'udzu 17 kali napas nenek-nenek. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Cucunya nyamperin, nek-nek ikatan cinta main nek. Sodaqallahul ajim. Kalah sama TV. Ini itu orang yang dirindukan surga. Ada orang yang gemar membaca Quran, sinari rumahmu dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Orang yang rumahnya yang baca Quran akan diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Al-Quran mau dibaca di mana aja enak. Al-Quran dibaca di mana aja enak. Ada orang pernikahan dibacain Quran pantas enggak? Pantas. Ini orang nikah nih. Sebelum Jokowi bacain Quran. Orang yang mau berangkat haji di rumahnya bacain Quran. Ada kematian dibacain Quran. Ada acara-acara Maulid Nabi dan lain sebagainya, Muharraman, Nuzulul Quran dan sebagainya dibacain Quran juga pantas. Quran mah di mana aja pantas. Tuh, itu enak, fleksibel tuh Quran mah. Oleh karena jangan tinggalkan Quran. Jangan ditinggalkan, jangan kita meninggalkan Al-Quran, karena Al-Quran itu menjadikan obat dan syafaat dan rahmat buat kita. Apalagi dari hikmah puasa, kata Nabi, naumus suami ibadah. Apalagi terus, wa amaluhu mudo'ab, segala amal ibadahnya dilipat gandakan. Tuh, luar biasa di bulan suci Ramadan, amal-amal kita dilipat gandakan. Makanya kesempatan di bulan suci Ramadan, banyak-banyak kita beramal soleh, berbuat kebaikan, sodakoh, baca Quran, kita berzikir, kita baca istighfar, baca solawat. Itu, jangankan kita baca solawat, jangankan kita istighfar, jangankan kita baca Quran, di dalam di bulan suci Ramadan, orang yang diem saja dihitung tasbih. Wasamtuhu tasbihun. Diemnya saja tuh orang yang berpuasa, itu mendapat ganjaran pahala tasbih. Membaca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah. Padahal diem. Tapi diemnya, artinya orang yang diem sambil merenung di bulan suci Ramadan banyak dosa begitu, bukan diemnya sambil chatting-chattingan sama cewek, bukan, itu mah kagak termasuk, itu kagak termasuk wasamtuhu tasbihun. Orang yang diem itu dihitung tasbih? Tidak. Wa amaluhu mudo'afun, segala amalnya dilipat gandakan. Wa zanbuhu maghfurun, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita yang telah lalu, dosa-dosa kita yang banyak. Masya Allah, jangankan orang yang baca Quran, orang yang tasbih, orang yang baca solawat dan lain sebagainya, bergembira saja kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Haramallahu jasadahu ala niran, diharamkan jasad kita masuk neraka. Ini pak, makanya di bulan suci Ramadan hormati orang yang berpuasa. Pernah di bulan Ramadan ada salah satu kampung, orang situ emang kurang dekat sama Allah, puasanya juga pada jarang, sembahyang juga enggak jelas. Jadi di bulan puasa ketika ustadz nganterin kupon santunan, dia lagi makan. Siang-siang makan bulan suci Ramadan. Ustadz ngeliat, dia ngeliat. Wah, dia kaget ngeliat ustadz. Dia mau tawarin. Dosa. Kagak ditawarin, malu, kan bingung dia kan. Tuh begitu, makanya kalau bulan puasa mah, kalau kita kagak puasa, makannya jangan sampai dilihat anak-anak. Perempuan datang haid biasanya kan gak puasa. Jangan ngeneng-ngenengin tau, ngeneng-ngenengin, mengen-mengenin gitu. Waduh, Indomie enak banget, aduh enak banget. Lantar adeknya ini dia pengen batal, pengen puasanya. Dosa, kalau mau makan, makan di loteng. Biar kelihatan orang ya, itu begitu. Ya, ini bulan suci Ramadan, luar biasa. Jadi kita puasa di bulan Ramadan ini loh, pahalanya luar biasa. Wa du'a'uhu mustajabun. Doa-doanya mustajab.
doa apa aja minta, ya Allah berikanlah saya ya Allah kecerdasan, ilmu yang berbahagia, minta sama Allah. Hanya kepada Allah kita minta, hanya kepada Allah kita minta pertolongan, minta kepada kesempatan di bulan suci Ramadan. Itu begitu. Kita muhasabah, introspeksi diri banyak dosa-dosa kita, terutama sama orang tua kita, sama saudara-saudara kita. Ini di bulan suci Ramadan, sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita bersilaturahmi, datangin saudara-saudara, datangin keluarga. Tuh, begitu. Ada seorang keluarga anaknya 11. 11 anaknya. 11. Mau puasa datang ke rumah orang tuanya tuh mau puasa. Tangannya setiap anak yang datang tangannya miring semua. Kok miring Ustaz? Bawa kue kongguan 15 kaleng bagaimana kagak miring? Mau datang kasih duit sejuta 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 sejuta. 11 anaknya. 11 orang datang semua, berarti 11 11 juta. Kata ayahnya, kata bapaknya, "Mah, anak-anak kita sudah datang semua nih, Mah, 11 orang ngasih duit 11 juta. Tuh, Mah, uangnya pegang 11 juta." Nangis ini ibunya. Istrinya nangis tersendu-sendu. Kata suaminya, "Kenapa kamu nangis, Mah? Anak-anak kita sudah datang semua 11 orang ngasih duit semua sejuta sejuta 11 juta. Kenapa Mama nangis?" Apa kata istrinya? "Aku nyesel, Pak, punya anak 11. Tahu-tahu begini anak ke 22, Pak." Maksudnya 22 juta. Dasar matre itu. Ya enggak. Atau kata bapaknya, "Bobol, kebobol 12 anak-anaknya 22, Mak." Ya, itu begitu. Jadi luar biasa. Banyak keluarga berkah kita sehat walafiat. Orang dulu anaknya banyak, berkah. Itu begitu. Di bulan suci Ramadan banyak silaturahmi. Saling maaf, memaafkan satu dengan yang lainnya. Begitu. Ya, jangan kita di bulan suci Ramadan ini punya dosa dengan orang lain, tidak saling maaf memaafkan. Tuh, kita saling memaafkan. Kita minta kepada Allah wa du'a'uhu mustajabun, doa-doanya mustajab. Yang terakhir itkum minan nar, dibebaskannya kita dari api neraka. Tuh. Entar kita bisa bulat pusat salat tarawih, kata Nabi, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa kita berdiri di bulan suci Ramadan untuk melaksanakan salat tarawih karena iman wahtisaban, mengharap ridho Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti masuk hari raya Idul Fitri, kita termasuk hari raya Id, kembali fitri suci. Suci kita dari segala dosa. Begitu. Saling maaf memaafkan. Ada di kampung saya salat tarawih kagak, ya enggak puasa kagak, salat kagak. Wah, pas mau lebaran mah ngomong begini. "Mah, kayaknya lebaran tinggal satu hari lagi nih." Begitu ngomongnya. Lebaran puasa tinggal satu hari lagi terakhir. Besok udah lebaran nih, Mah. Apa yang perlu kita beli nih? Apa yang kita siapkan buat nanti lebaran? "Puasa kagak." "Puasa kagak." Ditanya sama orang, "Bang, puasa kalah berapa?" "Sama kalah 29. "Puasa kalah 29 ya. Masya Allah." Itu begitu. Orang yang berpuasa mah tenang. Hari raya Idul Fitri bukan karena pakaiannya, bukan karena bajunya. Yang penting ibadah, ibadahnya. Di bulan suci Ramadan ini kita menjaga diri di bulan suci Ramadan, jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa. Begitu. Karena di bulan suci Ramadan ini, jangankan hal-hal yang lain, di siang hari tempe haram, tahu haram di siang hari itu, sampai istri haram juga. Jangan coba-coba kita berhubungan intim suami istri di siang hari, itu haram, dosanya berat. Disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, boro-boro. Tuh begitu ya. Makanya di bulan suci Ramadan, istri kalau udah maghrib halal, Pak, udah maghrib. Tak tak dung 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 dung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya mentang-mentang halal, sama istri jangan habis maghrib ngajak tidur, traweh dulu. Traweh dulu, ibadah dulu, begitu ya. Ini bulan suci Ramadan nih. Jadi benar-benar kita ikhlas ibadah di bulan suci Ramadan. Kampung saya mah kagak kalau traweh. Kalau traweh ini kampung saya nih, maaf ngomong, kalau traweh itu imamnya yang bacaannya lelet, lambat, besok lagi enggak datang ibu-ibu. Bagaimana kagak mulai baca, ibu paham banget kalau traweh. Kalau imam yang bacaan begini, "Allah
Allahu Akbar. Colek temannya kata ibu, ya terawih lama ini urusan ini. Dari mulai takbiratul ihramnya ya udah kebaca lama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. 23 rakaat. Kata ibu-ibu, kapan selesainya sholat bacaannya lama begini? Tuh, kata ibu-ibu, besok lagi ibu-ibu gak mau terawih situ lagi. Gue gak mau terawih situ lagi. Emang apa? Imamnya bacaannya lama. Kagak tahu kalau ibu-ibu belum nyuci piring, belum beres-beres. Imamnya bacaan lama, emang mau sembahyangnya dasar imam sambil geledek tuh imam. Wah, Allah. Imam disumpah-sumpahin sambil geledek. Lah itu mah bikin dosa. Kalau gak mau terawih, gak usah terawih. Terawih hukumnya sun. Sunah, gak usah terawih. Nya saya Lana, itu manggil cucunya. Coba sana lihat di mesin loh, malam ini jadwal siapa yang imam? Gitu, tanya, diliatin. Nya, yang imam jadwal Pak Haji Abdullah, udah di luar pagar. Balik lagi itu nya saya. Lo nya gak jadi terawih, kagak imamnya lama, bacaan lama, bacaan lama. Malah dia nonton TV, nyetel TV, nonton sinetron, begitu. Kalau imam yang fleksibel, artinya jangan terlalu lama. Lama juga gak bagus, kebangetan cepat juga gak bagus. Kalau saya mah udah biasa setiap Ramadan jadwal saya penuh, saya mengerti apa kata jamaah. Pernah di Masjid Al-Mutakin, jamaah bilang gini, anak muda nih lagi di jalan tuh lagi nongkrong-nongkrong. Pas saya mau ke masjid, "Ustaz, ntar imamnya lewat tol." "Siap." Saya imam sholat tarawih disuruh lewat tol. "Siap." Maksudnya apa tuh? Enggak paham kalian. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Rakaat kedua, bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata jamaah, "Wah, Yasin." Enggak tahu kata imam, "Allahu Akbar." Berikutnya lagi, alif lam ra, Allahu Akbar. Qaf ha ya ain sad, Allahu Akbar. Boleh enggak begitu? Boleh. Cepat, insyaallah 5 menit sholat tarawih kelar. Begitu kata orang yang di rumah. Dari mana Bu? Lah tarawih Pak, cepat amat, tahu imamnya PA itu. Bacaan sholatnya cepat banget. Jangan terlalu cepat. Dan juga jangan terlalu lambat. Apalagi kalau imam qori. Tahu qori ini kayak bapak ini nih, qori nih. Bentang-bentang qori jangan bacaannya itu dilagu-laguin. Kalau dilagu-laguin nanti makmumnya pulang atu-atu. Kelamaan maksudnya bacaannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 23 rakaat kapan selesainya? Kalau bacaannya terlalu panjang, emang enak. Imam mah enak, kenapa? Karena imam memang sudah terbiasa dia qori baca ayat-ayat yang indah, yang bagus. Begitu. Biar kita paham semuanya, biar sama-sama enak. Kalau juga kita sholat, bacaannya terlalu cepat, juga gak bagus. Allahu Akbar, sambil Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, sambil Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, aki-aki besok gak terawih lagi. Gak terawih kok, kagak, emang apa, kaki gue encok. Imam bacaannya terlalu cepat, tuh imam. Kagak tahu diri banget, gak ada yang lihat orang yang tua di sampingnya. Tuh begitu, iya gak? Nah, jadi kesemuanya itu kita ibadah itu dilandasi dengan ikhlas lillahi ta'ala. Begitu ganjarannya orang yang berpuasa. Fadilah-fadilah Ramadan sangat luar biasa. Terus apalagi di bulan suci Ramadan ini kata Nabi yang dirindu-rindukan surga, yang pertama tahlil Quran, yang kedua hafizil lisan, jaga lisan kita. Jangan kita ngomong jorok, ngomong kotor dan lain sebagainya. Jangan sampai puasa kita nanti enggak ada pahalanya. Kata Nabi, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal 'athas." Berapa banyak orang yang berpuasa daripada umatku kata Nabi, tapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya, melainkan lapar dan haus saja, lapar dan dahaga saja. Siapa dia? Orang yang berpuasa, mulutnya enggak puasa.
matanya kagak puasa di bulan suci Ramadan masih ngeliatin tuh, ngeliatin perempuan cantik aja masih segala macam apa diliatin ya. Enggak dosa, enggak boleh. Berhenti mah bulan puasa tuh. Stop dulu. Omongan kotor-kotor jaga. Kaki melangkah-melangkah maksiat jangan sampai, telinga mendengar yang buruk-buruk jangan sampai. Itu begitu. Makanya tadi saya bilang apa kuncinya tadi? Tahlil Quran, gemar membaca Quran. Itu begitu. Jaga lisan kita. Yang ketiga, wamit imil jian, yang dirindukan surga adalah memberi makan orang yang lapar. Banyak sedekah di bulan suci Ramadan. Apalagi pandemi ini, banyak orang-orang yang hidupnya kesusahan, banyak orang-orang yang hidupnya yang apa namanya tidak berkecukupan dan sebagainya. Kita bantu sedekah, banyak sedekah di bulan suci Ramadan. Ramadan berkah namanya. Kita santunin anak-anak yatim dan kaum duafa. Begitu. Yang terakhir, yang dirindukan oleh surganya Allah adalah siapa? Fisyahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita nanti di bulan suci Ramadan kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita. Dan kalau kita nanti puasa di bulan suci Ramadan, harapan kita apa di akhir daripada Ramadan? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.